Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang kami banggakan Bapak Gubernur Riau, Pak Kiai Haji Samsuar sebagai Duta Besar PWNU Riau. Pada hari ini, alhamdulillah beliau punya kesempatan dalam rangka panen jagung yang 3 bulan yang lalu beliau sendiri yang alhamdulillah dia saksikan sendiri bahwa hasil yang ditanam satu pun tidak ada yang malahan satu pokok jagung. Ini sangat luar biasa berkahnya karena tangan izin beliau. Mudah-mudahan seluruh ketahanan pangan yang disentuh oleh tangan Pak Gubernur kita ini mudah-mudahan menjadi sebuah suasembada pangan lah produksi beliau. Inilah harapan kami, sentuhan-sentuhan Pak Gubernur menjadi berkah bagi masyarakat Riau khususnya dan bangsa kita ini pada umumnya, sehingga nanti Riau menjadi contoh bagaimana melakukan penanaman, perlakuan setelah ditanam, dan juga bagaimana memasarkan setelah dipanen. Oleh karena itu, harapan kami setelah bincang-bincang dengan Pak Gubernur, dengan Pak Kepala Dinas, nampaknya ini jalan keluarnya cukup bagus, sinergi antara kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok ormas, masyarakat di dalam pemerintah daerah, sangat bagus sekali, sinerginya mantap. Mudah-mudahan ini bisa kita pelajarkan dan dapat kita lakukan. Tentu saja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa melihat tanaman jagung yang awalnya dibuka oleh Pak Gubernur ini untuk menanam perdana. Jadi alhamdulillah hari ini sudah panen dan hasilnya juga cukup bagus ya, karena kita melihat tadi dari tanaman yang sudah dipanen tadi dari tongkol jagungnya, dan ini menurut apa yang disampaikan dari pertanian termasuk yang cukup bagus, dan inilah nanti yang sesuai kualitasnya, dan inilah yang akan dikembangkan di wilayah kabupaten kota yang ada di Riau ini dalam rangka untuk meningkatkan pangan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Riau, mari kita tingkatkan produksi tanaman pangan kita, baik tanaman padi maupun juga tanaman jagung, termasuk tanaman ubi, karena bagaimanapun kita butuh tentunya kesiapan pangan kita untuk menghadapi pandemi COVID-19, karena semua negara sekarang adalah butuh pangan. Jadi karena itu sekarang ini kami di Provinsi Riau sedang menggalakkan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, baik meningkatkan usaha tanaman padi maupun juga tanaman jagung dan juga tanaman ubi, dan ini semua adalah bagian untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Provinsi Riau. Untuk ini sekarang ini sudah banyak lahan-lahan yang telah kita persiapkan untuk tanaman pangan ini, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun juga masyarakat sendiri. Dan ini upaya kita tentunya agar nanti Riau juga ketahanan pangan yang lebih bagus, sehingga juga dapat mensupport daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Terima kasih.